Halo Sobat Kreatif, selamat datang di channel YouTube saya, Nona Keriting. Di video kali ini, saya akan berbagi tentang bagaimana cara membuat lampu gantung dari tali rami. Belakangan ini, desain lampu gantung dari tali rami dan juga rotan cukup banyak diminati di dalam maupun di luar negeri. Desain ini sering dikenal dengan Bohemian style. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah tali rami, frame besi yang sudah dibentuk sesuai dengan keinginan, gunting, dan juga stick untuk menggulung tali rami supaya memudahkan dalam proses menganyam. Berikut cara menganyam tali rami agar membentuk anyaman vertikal yang cantik. Untuk ikatan sambungan tali rami harus dikaitkan dan diposisikan persis di belakang frame lingkaran supaya anyamannya kelihatan rapi dan tidak kelihatan persambungan dari tali rami tersebut.
Satu lampu gantung ini, saya menghabiskan sebanyak 3 rol tali rami. Ini adalah cara saya menyambungkan ujung tali rami yang sudah habis dengan rol yang baru. Pastikan ikatan sambungan tali rami ini diposisikan di belakang frame agar tidak kelihatan. Beginilah hasil anyaman yang sudah jadi. Tahap selanjutnya adalah di vernis supaya anyaman lebih awet. Setelah itu tinggal dipasang fitting, kabel, dan juga bola lampu, lalu siap digantung di ruangan seperti ruang keluarga, ruang teras, ruang makan, atau bahkan kamar kamu.